Terjebak Cinta Gadis Barbar. Bab 46. Langkah kaki Humaira terhenti. "Ada apa, sayang?" tanya Bramasta. Humaira menunjuk ke arah depan, di mana Alena tampak berjalan tergesa di samping Selin. "Ibu, Alena," seru Humaira, menghentikan langkah kaki Selin dan Alena. "Itu kakak ipar, bagaimana ini tante?" "Gak apa-apa, Alen. Jangan ceritakan apapun pada mereka." Alena mengangguk patuh, kemudian tersenyum ramah saat Humaira serta Bramasta datang mendekat. "Ternyata kamu masih di sini, kakak pikir kamu sudah pulang." "Iya kakak ipar. Aku ada urusan sama Tante Selin, mama sama papa sudah pulang duluan," balas Alena tersenyum tipis. Humaira mengangguk, kemudian mendekati ibunya, setelah itu ia pun pamit pulang. Selin dan Alena mengantarkan Humaira hingga halaman rumah sakit. "Ayo Alena, kita harus segera laporkan kejadian di laboratorium pada pimpinan." "Ayo Tante." Keduanya lalu melangkah dengan tergesa menuju ruang pimpinan. Alena sudah menceritakan kejadian di laboratorium pada Selin. Hingga Selin berpikir ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi, pimpinan rumah sakit harus tahu tentang kelakuan kerabatnya itu. Melihat kedatangan Selin, pimpinan rumah sakit segera menutup laptopnya. "Dokter Selin, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya kemudian mempersilahkan Selin dan Alena untuk duduk. "Dokter Franz, saya sengaja kesini ditemani Dokter Alena. Karena ada hal penting yang ingin kami bicarakan," ucap Selin. "Hal penting? Hal penting apa? Bukankah ini Dokter Alena, dokter yang baru beberapa hari ini masuk ke dalam rumah sakit kita?" "Betul dok," sahut Alena sopan. "Lalu apa yang membawa kalian datang ke sini?" tanya Dokter Franz. "Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Ini soal Dokter Bagas, dok." "Dokter Bagas?" tanyanya dengan kening yang berkerut. "Betul dok," sahut Selin. Lalu ia meminta Alena untuk menceritakan tentang kejadian di labor. Kemudian Alena menceritakan semuanya, ia menceritakan dengan tenang. Raut terkejut terlihat jelas di wajah Dokter Franz, kemudian ia tergelak. "Haha, tidak mungkin. Dokter Bagas tidak mungkin melakukan hal itu, Anda jangan memfitnah Dokter Bagas, Dokter Alena." Tegas pimpinan rumah sakit memperlihatkan wajah tidak senang. Selin menarik napas dalam-dalam. "Saya yakin sekali, Alena tidak berbohong. Karena selama saya bekerja di rumah sakit ini, saya sudah kerap kali mendapatkan laporan dari beberapa suster muda jika mereka juga sempat disambar oleh Dokter Bagas. Bahkan salah satu di antara mereka sampai saat ini belum ditemukan," tegas Selin. Dokter Franz mendesis pelan. "Tapi, itu semua tidak ada hubungannya dengan Dokter Bagas. Lagi pula selama ini itu hanya tuduhan saja. Tanpa ada bukti apapun, saya tidak bisa menyalahkan Dokter Bagas jika tidak ada bukti yang akurat." "Apa karena Dokter Bagas kerabat Anda, lalu Anda seakan tutup mata dengan laporan dari para karyawan rumah sakit ini?" selidik Selin. Bukan seperti itu Dokter Selin, hanya saja, sebagai seorang pimpinan, saya tidak mau asal menuduh," bantah Dokter Franz. "Lalu apa selama ini Anda pernah menyelidiki tentang laporan itu? Apa Anda tengah menginterogasi saya, Dokter Selin?" tanya Dokter Franz, sepertinya ia tidak nyaman dengan pertanyaan dari Selin. "Terserah dokter mau menyebutnya apa. Aneh saja, jika dengan banyaknya laporan dari para perawat tapi tidak ada tindakan apapun dari Anda selaku pimpinan rumah sakit ini. Saya jadi berpikir,
Apa ini semua ada hubungannya dengan banyaknya dokter muda yang baru bekerja beberapa hari sudah memilih mengundurkan diri? Lalu, Anda ingin saya melakukan apa, Dr. Celine? Saya berkata yang sebenarnya, Dok, kenapa dokter tidak periksa saja CCTV yang ada di ruangan lab? Saya yakin sekali, Dok, rumah sakit sebesar ini pasti dilengkapi dengan rekaman CCTV, kan? Sambar Alena. CCTV? Iya. Entah kenapa Dr. Franz menjadi gelagapan, membuat Celine dan Alena menatap curiga. Betul. Lebih baik kita periksa saja kamera CCTV. Biar semuanya jelas, tambah Celine. Kening Dr. Franz berkerut, sepertinya tengah berpikir dengan keras. Apa Anda takut, Dok? Tanya Celine. Tidak. Kenapa saya harus takut? Jika kalian benar-benar ingin mengeceknya, ayo kita periksa kamera pengawas sekarang. Lalu ketiganya melangkah menuju ruang pengawas CCTV, kemudian meminta petugas untuk memutar rekaman. Awalnya semuanya berjalan normal, suster Delima tampak masuk ke dalam labor membersihkan ruangan labor seperti yang dijelaskan Dr. Bagas. Lalu beberapa saat kemudian layar monitor tidak menunjukkan apapun lagi. Maaf Dok, sepertinya ada kerusakan, tidak ada gambar apapun, jelas petugas menunjuk ke layar monitor yang gelap. Rusak. Kok bisa CCTV di ruangan laboratorium tiba-tiba saja rusak? Apa Dr. Bagas sengaja melakukan itu, agar aksinya tidak diketahui? Tanya Celine penuh selidik. Dr. Franz dan petugas tersebut sama-sama terdiam, merasa tidak mendapatkan jawaban. Celine kemudian mengajak Alena untuk ikut dengannya ke ruangan labor. Anda mau kemana, Dok? Tanya Dr. Franz mengikuti Celine. Tentu saja ke ruangan lab, Dok. Saya ingin mengecek dan memastikan sendiri CCTV di ruangan itu, balas Celine terus melangkah dengan tergesa. Sesampainya di labor ia pun berdecak sembari menggeleng. Anda lihat itu, Dok. Kamera pengawas pecah seperti itu. Saya yakin sekali, seseorang dengan sengaja telah merusak kamera pengawas. Tunjuk Celine pada kamera CCTV. Betul. Dan orang tersebut pasti Dr. Bagas. Saya berani bersumpah, saya mendengar dengan jelas suster Delima berteriak meminta tolong. Pasti Dr. Bagas sudah mengancamnya hingga ia tidak berani buka mulut, tambah Alena. Dr. Franz lagi-lagi menjadi gelagapan, sesaat kemudian ia berjanji pada Celine jika ia akan mengusut tuntas tentang laporan ini. Saya akan menunggu hasilnya, Dok. Jika Anda tidak mengusutnya, Anda akan tahu akibatnya. Ancam Celine lalu mengajak Alena pergi. Tante, apa Dr. Franz bisa dipercaya? Alena kok curiga, iya. Dr. Franz sebenarnya tahu tentang kelakuan buruk Dr. Bagas selama ini. Tentu saja Tante tidak percaya, Alan. Kau tenang saja. Aku akan memberitahukan Bruno tentang hal ini. Bruno pasti akan menyelidiki dan menyelesaikan semua ini, terang Celine yang dianggukkan oleh Alena. Aukeh. Dr. Bagas merintih merasakan sekujur tubuhnya yang remuk. Bagaimana tidak, ia dihajar bis-bisan oleh Dr. Franz yang merupakan pamannya sendiri. Hentikan paman. Apa paman ingin membeku? Tanya Bagas, berusaha menangkis pukulan sang paman. Berapa kali aku ingatkan dan katakan padamu, berhati-hatilah. Kenapa kau tidak mau mendengarkan aku? Kenapa? Teriak Dr. Franz, wajahnya merah padam, napasnya pun tersengal. Bagas meringis sembari memegang sudut bibirnya yang mengeluarkan N0 damerha. Maaf paman, perawat itu terlalu menggoda. Aku tidak bisa menahan haserku, balasnya bangkit dengan susah payah. Plak. Baru saja bangkit,
Sebuah tema RNKRS di pipinya membuat ia kembali terjatuh dan meringis. Apa kau tidak paham? Akibat perbuatanmu itu, Dr. Celine jadi curiga padaku. Dan kau tahu, dia memintaku untuk mengusut tuntas laporan dari para suster termasuk dengan hilangnya salah satu suster waktu itu. Tegas Dr. Franz, berapi-api. Lalu kenapa, Paman? Bahkan polisi saja tidak bisa mengungkap kasus itu. Lagi pula, kenapa Paman begitu takut dengan Dr. Celine? Kau, Dr. Franz kini mengkleher Dr. Bagas. Hah. Satu tangan Dr. Bagas mencoba menahan tangan Dr. Franz, sementara satu tangan lainnya berusaha untuk mendorong wajah Dr. Franz. Dr. Celine, putri dari Tuan Aditya. Jika hal ini sampai di telinga si tua itu, kau dan aku bisa habis. Teriak Dr. Franz, kemudian mendorong tubuh Dr. Bagas hingga pria itu tersandar di tembok. Keluar kau dari ruanganku dan jangan lakukan hal bodoh lagi. Jangan sentuh Alena, karena dia punya hubungan tertentu dengan Dr. Celine. Titahnya kemudian, membuang napas kasar. Dengan langkah terlatih Dr. Bagas melangkah keluar, wajahnya benar-benar perih. Ia kembali ke ruangannya kemudian menatap ruangan yang tertutup rapat di sebelah ruangannya. Gara-gara kau, aku dianiaya oleh Paman. Lihat saja, akan kubuat kau menyesali perbuatanmu ini. Sore harinya, Humaira tampak mendekati Bagas Koro yang duduk di ruang tengah. Bagaimana, Pa? Apa Mama masih belum makan? Tanya Humaira. Bagas Koro menggeleng pelan. Belum, Umay? Sejak tadi dia mengurung diri di kamar. Humaira menarik napas dalam, sepulang dari rumah sakit Angeline tidak mau keluar kamar sepertinya ia masih sangat kecewa dengan kejadian yang menimpa Fiona. Humaira bisa mengerti, tidak mudah memang jadi Angeline. Dikhianati oleh sahabat baiknya seperti itu, selain kecewa mertuanya itu pasti juga sangat malu. Pa, apakah Umay boleh menemui Mama? Bagas Koro mengangguk pelan, namun ia berpesan jika Angeline mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati tolong jangan didengar. Humaira mengangguk, ia pun melangkah dengan senang menuju kamar. Tapi langkah kakinya terhenti. Hem, bagaimana kalau aku masak sesuatu dulu untuk Mama, Mama pasti lapar. Ini sudah jam 4 sore dan Mama belum makan sama sekali dari tadi siang, gumamnya sembari mengangguk pelan. Kemudian ia melangkah menuju dapur, memeriksa apa yang ada di lemari pendingin. Ia pun melihat kue tiao, lalu ia memutuskan untuk membuat kue tiao goreng. Tak lupa, ia bertanya terlebih dahulu pada pelayan yang ada di dapur. Mama suka pedas enggak? Tanyanya, iya non. Nyonya besar sangat menyukai pedas, sahut sang pelayan. Pelayan tersebut menawarkan diri untuk memasak kue tiao tersebut karena itu merupakan makanan kesukaan Angeline. Gak usah Bi. Biar Umay aja yang masak, Umay pengen masakin kue tiao spesial untuk Mama, balas Umay. Pelayan tersebut mengangguk ragu-ragu, ia takut Angeline akan memarahi Umay jika ada yang salah dengan masakannya nanti. Ia berusaha mengingatkan Umay tentang hal itu, tapi Umay meyakinkan sang pelayan. Tidak perlu mencemaskan itu, karena ia akan membuat kue tiao terlezat di dunia. Sang pelayan tersenyum tipis kemudian mengizinkan Humaira untuk memasak kue tiao. Berkat ilmu yang dipelajarinya selama beberapa tahun ini bersama koki handal yang tak lain ibunya sendiri, Humaira dengan sigap dan lincah membuatkan kue tiao spesial untuk sang mertua. Wah non, Bibi gak ngangka loh. Non Umay jago masak, puji sang pelayan. Ah Bibi, belum jago-jago amat Bi, masih tahap belajar.
Coba Bibi cicip. Ia menyuapi sedikit kueatiau pada sang pelayan untuk dicoba. Bagaimana, Bi? Tanya Humaira, menunggu jawaban sang pelayan dengan wajah penasaran. Sumpah non. Ini benar-benar enak, pedasnya nampol dan sangat lezat. Pasti nyonya suka banget. Bibi nggak bohong, kan? Nggak non. Ini beneran enak, sahut sang pelayan sembari mengangkat dua jempol. Ia lalu mengambilkan piring, Humaira kemudian memasukkan kue tiau tersebut ke dalam piring. Makasih ya Bi, Umay ke tempat mama dulu. Siap non. Semangat. Sang pelayan memberikan semangat pada Humaira dengan mengangkat kepalan tangannya ke atas, meskipun baru tinggal beberapa hari di rumah itu. Beberapa pelayan sudah dekat dengan Humaira, karena sikapnya yang ramah dan sering kali membuat lelucon yang membuat para pelayan sering kali tertawa. Permisi Nyonya, ini sudah sore. Saya membawakan kue tiau goreng untuk Nyonya, ucap Humaira sembari mengetuk pintu kamar Angeline. Suaranya dibuat selembut mungkin hingga Angeline tidak mengenali suara itu. Saya sudah bilang. Saya tidak lapar, jangan ganggu saya. Balas Angeline ketus. Tapinya, saya kesini karena Tuan Bagaskoro. Tuan Bagaskoro takut kalau Nyonya sakit, Tuan juga sangat sedih jika Nyonya terus-terusan mengurung diri di kamar. Apa Nyonya tidak kasihan? Tanyanya lagi. Apa itu benar? Apa suamiku itu memikirkan dan mengkhawatirkan aku? Liri Angeline pelan. Ayolah Nya, Nyonya harus makan. Ucapnya lagi. Angeline akhirnya turun dari ranjang lalu membuka pintu. Kau, Angeline terkejut mendapati Humaira, di saat ia ingin menutup pintu. Ia kalah cepat, karena Humaira lebih dulu masuk ke dalam kamar. Keluar. Berani-beraninya kau masuk ke dalam kamar ini. Keluar. Bentak Angeline. Enggak. Umay akan keluar, jika mama sudah menghabiskan kue tiau ini. Lagi pula, Umay datang ke sini atas izin papa. Papa yang meminta Umay nganterin mama kue tiau ini, kata papa mama sangat menyukai kue tiau. Setelah mengatakan itu, ia menghela napas panjang kemudian membuangnya pelan. Ia terpaksa berbohong karena ia ingin mertuanya itu makan. Tuh, perut mama udah keroncongan. Ayo ma, dimakan. Hem, aromanya lezat banget, ucapnya. Kemudian meletakkan kue tiau tersebut di atas meja. Angeline yang memang sangat menyukai kue tiau itu pun menelan salivanya dengan kasar, hingga ia mendekat kemudian meraih kue tiau. Ayo dimakan ma, tidak baik larut dalam kekecewaan, ucapnya pelan. Angeline tidak menyahut, perutnya yang lapar membuat ia akhirnya menyuapi kue tiau tersebut ke dalam mulutnya. Kue tiau ini tidak seperti biasanya. Pedasnya benar-benar pas dan nikmat, siapa yang sudah memasak kue tiau seenak ini? Aku bahkan belum pernah memasak kue tiau seenak ini. Siapa yang memasak kue tiau ini? Tanya Angeline. Jika aku mengatakan akulah yang memasak kue tiau itu, mama pasti tidak akan mau menghabiskannya. Tentu saja Bibi, Ma. Ya, Bibi yang memasaknya. Aku hanya mengantarkannya saja, balas Humaira. Apa itu enak, Ma? Enak. Ini lezat dan nikmat, pasti Bibi sudah belajar resep baru, balas Angeline terus melahap kue tiau tersebut. Bibir Humaira mengulas senyum. Ya Tuhan, apa aku tidak salah? Mama baru saja memuji masakanku. Apa yang membuatmu tersenyum, hah? Humaira tersentak lalu menggeleng cepat. Umay senang, iya. Umay senang lihat mama makan dengan lahap. Benarkah? Bukankah selama ini aku selalu memperlakukanmu dengan buruk? Harusnya kau membenciku, dan harusnya kau senang dengan penderitaanku ini. Aku yakin sekali,
Kau pasti mentertawakan kesialanku saat ini, iya, kan? Astagfirullah. Aku sama sekali tidak membencimu. Aku bahkan sangat mengkhawatirkanmu, Ma. Berhentilah memanggilku, Mama. Baik. Sahut Humaira. Katakan, kenapa kau melakukan semua ini? Kenapa kau mau mengantarkan makanan ini? Humaira menarik napas dalam-dalam. Karena aku menyayangimu, Ma. Aku menyayangimu? Balas Humaira membuat hati Angeline bergetar dibuatnya. Angeline meletakkan piring yang sudah kosong itu di atas meja, ia menatap ke arah Humaira yang masih setia berdiri tak jauh darinya. Aku sudah menghabiskan kue tiao ini, jadi kau boleh pergi. Ada yang berbeda pada ucapan Angeline kali ini, nadanya terdengar lunak membuat Humaira mengulas senyum. Baik, Ma. Umay permisi. Buru-buru ia menyambar piring kotor tersebut kemudian membawanya keluar. Wajah Humaira begitu sumringah, bahkan bibirnya tak henti mengeluarkan siulan kecil. Wah kakak ipar, sepertinya kakak bahagia sekali sore ini. Tanya Alena, saat berpapasan dengan sang kakak. Humaira memindai Alena yang sudah mengenakan seragam dokter, sepertinya ia akan berangkat ke rumah sakit. Anda betul sekali, dok. Saya benar-benar sangat bahagia sekarang. Humaira memutar badannya sembari membentangkan tangan dan memegang sebuah piring kotor. Alena pun tergelak. Katakan padaku, apa yang membuat kakak ipar sebahagia ini? Tanya Alena penasaran, pasalnya tidak biasanya Humaira bersikap seperti itu. Humaira tersenyum geli kemudian menunjuk piring kotor di tangannya, kening Alena pun berkerut. Ia heran, apa istimewanya piring kotor tersebut hingga membuat kakak iparnya begitu senang. Kak, apakah ini piring ajaib? Tanya Alena sembari memindai piring tersebut dengan seksama. Hei, apa yang tengah Bu Dokter pikirkan? Ini hanyalah piring biasa, ujar Humaira sembari tergelak. Justru itu dia kakak ipar. Aku yakin sekali, ini bukanlah piring biasa. Buktinya piring ini bisa membuat kakak ipar begitu senang, padahal Bang Bram belum pulang. Hem, ada apa ini? Haha, kau tahu. Ini adalah piring kotor bekas mama makan kue tiao, aku senang sekali Alan. Melihat mama memakan kue tiao buatanku dengan lahap, mama bahkan memuji kue tiao buatanku ini lesat. Alena tampak terkejut, benarkah yang kakak iparnya itu katakan? Rasanya tidak mungkin Angeline bisa memuji Humaira dengan mudah, sebab wanita itu terlalu keras kepala dan punya rasa gengsi yang sangat tinggi. Ya, meskipun aku mengatakan pada mama, jika ini bukan buatanku, melainkan buatan Bibi. Karena kalau mama tahu ini buatanku, aku yakin sekali mama akan memuntahkannya, kata Umay lalu tergelak. Alena tersenyum tipis, ternyata dugaannya benar. Pantas saja ibunya memuji, karena Umay tidak mengatakan yang sebenarnya. Hem, sudahlah. Apa yang ada di tanganmu itu? Humaira menatap sebuah rantang yang ditenteng Alena. M apa? Hah. Anu kakak ipar, ini bekal buat makan malam Alan, sahut Alena kemudian membuang napas kasar. Ya sudah. Hati-hati berangkat kerjanya. Siap kak. Kakak juga baik-baik di rumah. Kemudian Alena berlalu keluar meninggalkan Umay, sementara Umay melanjutkan perjalanan menuju dapur. Di balik tembok, ada sosok yang menarik napas dalam-dalam lalu membuangnya dengan kasar. Sosok yang sedari tadi tanpa sengaja menguping pembicaraan antara Humaira dan juga Alena, sosok tersebut merupakan Angeline yang berniat menuju dapur untuk mengambilkan air minum karena rasa pedas di lidahnya. Bagaimana tidak? Humaira hanya membawakan sepiring kue tiao tanpa membawakan minuman.
Sementara persediaan air minum di dalam kamar yang biasanya terletak di atas meja itu pun sudah habis. Jadi, kue tiau tersebut buatan Humaira. Senyum tipis terukir di bibir Angeline. Pantas saja kue tiau tersebut rasanya berbeda dari biasanya. Batin Angeline. Ia kembali bersembunyi di balik tembok ketika Humaira keluar dari ruangan dapur sembari bersiul. Setelah memastikan Humaira tak terlihat lagi barulah Angeline melangkah dengan tergesa menuju dapur. Para pelayan tampak terkejut dengan kedatangan Angeline. Selamat sore Nyonya. Ada yang bisa kami bantu? Salah satu pelayan memberanikan diri untuk bertanya. Ya, berikan aku segelas air. Pinta Angeline, kemudian duduk di sebuah kursi yang ada di dapur. Dengan sigap pelayan tersebut mengambilkan segelas air yang Angeline minta. Silahkan Nyonya. Angeline meraih air minum tersebut lalu meminumnya. Ia menatap ke arah pelayan yang berdiri ketakutan, apa ia begitu menakutkan? Hingga pelayan yang sudah bertahun-tahun mengabdi di rumahnya begitu takut setiap kali ia datang. Kue tiau goreng itu, siapa yang membuatnya? Tanya Angeline datar. Memangnya kenapa, Nyonya? Apa ada yang salah dengan kue tiau goreng itu? Sang pelayan bertanya dengan sangat hati-hati, meskipun ia sudah menyicipi kue tiau itu sebelumnya dan tidak ada yang salah dengan rasanya, bahkan kue tiau tersebut sangatlah lezat. Tapi tetap saja ia dilanda rasa cemas. Aku hanya ingin tahu, siapa yang membuatnya. Katakan padaku, siapa yang membuat kue tiau itu? Sang pelayan terdiam, sama sekali tidak berani membuka suara. Takut jika akan menjadi masalah besar jika sang majikan tahu jika Humairalah yang membuatnya, mengingat hubungan antara Angeline dan menantunya itu tidak baik. Kenapa diam? Jawab, hardik Angeline sembari memukul meja. Iya Nyonya, sahut sang pelayan tersentak. Nona Humaira, ya Nona Humairalah yang sudah membuatnya, sahut sang pelayan dengan wajah menunduk. Tidak berani menatap sang majikan. Jadi kue tiau itu benar-benar buatan Humaira, batin Angeline. Maaf Nyonya, tadi Nona Umay datang ke dapur. Nona membuka lemari pendingin dan mendapati kue tiau di sana, lalu Nona menanyakan pada saya apa Nyonya suka pedas. Lalu saya menjawab Nyonya sangat menyukai pedas dan Nyonya juga menyukai kue tiau, tolong maafkan saya Nyonya. Jika saya sudah membuat kesalahan. Nona Umay hanya mengkhawatirkan Nyonya, apalagi Nyonya dari tadi siang belum makan. Saya juga bisa melihat, wajah Nona Umay begitu sumringah saat kembali ke sini. Bahkan saat memasak kue tiau itu Nona juga terlihat sangat bersemangat, tutur sang pelayan panjang lebar. Angeline bangkit dari tempat duduknya. Terima kasih infonya, Bi. Silahkan dilanjutkan pekerjaannya, ucapnya lalu melangkah keluar membuat para pelayan yang ada di dapur menghela napas lega. Lagi-lagi Angeline tersenyum tipis, ketika kata-kata dari sang pelayan terngiang-ngiang di telinganya. Ia tidak menyangka menantu yang ia benci itu rupanya begitu perhatian padanya, Angeline lalu melangkahkan kakinya keluar. Apa Bram sudah pulang, Pa? Tanyanya pada Bagas Koro yang masih duduk di ruang tengah. Bagas Koro menggeleng pelan. Apa kau sudah makan? Ini sudah sore, bagaimana kalau kamu sakit? Angeline mendekat ke arah suaminya. Sudah, Pa. Aku sudah makan, sudah jam 5:30 petang. Kenapa dia belum pulang? Tanyanya sembari melirik jam besar yang ada di tembok. Mungkin ada banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan, Ma. Memangnya kenapa? Angeline tak menyahut, ia melangkah keluar begitu saja membuat Bagas Koro menjadi bingung sendiri. Sebab, tidak biasanya istrinya itu memperhatikan jam pulang putranya yang memang sering kali pulang terlambat.
Angelin berdiri di teras rumah, saat ia ingin masuk ke dalam rumah. Sebuah mobil mewah memasuki halaman rumahnya, ya mobil tersebut merupakan mobil dari Bramasta. "Sore, Ma," sapa Bramasta mengulurkan tangannya. Angelin mengangguk, kemudian menjabat uluran tangan sang putra. "Kenapa baru pulang?" "Biasa, Ma. Tadi ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan." "Soalnya nanggung, Ma," balas Bramasta kemudian tersenyum tipis. Angelin memindai penampilan putranya, terutama di bagian tangan. Putranya itu hanya menjinjing tas hitam. "Apa kau tidak membelikan sesuatu untuk istrimu?" "Maksud Mama?" tanya Bramasta, bingung. Angelin menghela napas panjang. "Kau ini sudah pulang telat, istrimu sudah menunggumu seharian. Dan kau tidak membelikan apapun untuknya. Kau tahu, papamu, tiap kali pulang telat dia pasti membelikan sesuatu untuk Mama. Entah itu buah-buahan, cemilan atau apapun itu," tuturnya. "What? Apa aku tidak salah dengar? Apa Mama sadar dengan apa yang dia ucapkan barusan?" "Ah, rasanya aku senang mendengarnya, Mama begitu peduli dengan istriku," batin Bramasta kemudian ia pun mengulung senyumnya saat Angelin terus-terusan menceramahinya. "Kenapa senyum-senyum begitu?" selidik Angelin. "Bukan apa-apa, Ma. Bram senang melihat Mama peduli dengan Humaira." Angelin menutup mulutnya dengan rapat. "Ya Tuhan, ada apa denganku? Kenapa aku harus peduli dengan wanita itu? Tidak, aku membencinya, aku tidak boleh peduli dengannya. Mama tidak pernah peduli dengan istrimu. Bukankah kau juga tahu, jika Mama tidak pernah menyukai wanita pilihanmu itu? Sudahlah. Lebih baik kau kembali ke kamar dan bersihkan tubuhmu yang sudah bau keringat itu." Kemudian Angelin melangkah dengan gusar masuk ke dalam rumah. Bramasta hanya tersenyum geli sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. "Mama, oh Mama. Aku tahu, istriku sedikit demi sedikit sudah mengisi hatimu. Hem, aku jadi penasaran. Apalagi yang sudah istriku perbuat hingga Mama jadi peduli padanya, padahal ini baru beberapa hari sayang." "Belum 2 minggu dan Mama sudah berubah jauh," gumam Bramasta dalam hati. Alena sudah sampai di dalam rumah sakit, hatinya bersorak riang karena Bruno lagi-lagi ditugaskan oleh Celine untuk menemaninya. Tentu saja ia sangat senang, ah rasanya ia ingin mendekap dan mengucapkan terima kasih pada Celine karena keinginannya untuk dekat dengan Bruno terwujud. Pokoknya sampai kasus itu terungkap, Bruno akan terus mendampingimu di sini, Tante gak mau hal buruk apapun menimpamu, kata Celine sebelum akhirnya ia pamit pergi. "Ayo Bruno, ajak Alena." Bruno mengangguk, seperti biasa manusia kaku itu berjalan dengan tegap dengan pandangan penuh awas. Terlebih Celine sudah menugaskan ia untuk mencari tahu tentang Dr. Bagas serta pimpinan dari rumah sakit hingga Bruno berniat akan memulai penyelidikannya malam ini. "Bruno, ayo masuk dulu ke dalam ruanganku," ajak Alena lembut. "Tidak usah. Seperti biasa, aku akan berjaga di depan ruanganmu," balas Bruno datar. "Lihat ini, aku membawakan makan malam untukmu. Dan aku sendiri yang memasaknya untukmu," ujar Alena sembari memperlihatkan rantang yang ia bawa. Bruno menarik napas dalam, bukannya ia tidak mau. Tapi ia tidak enak hati menerima kebaikan dari Alena. "Yah, padahal aku sudah memasaknya untukmu. Aku sangat berharap kau mau memakannya, aku juga sengaja belum makan karena ingin makan bersamamu." Bruno membeku sejenak, kata-kata sederhana dengan nada lembut dari Alena membuatnya luluh juga hingga ia mengangguk pelan. Alena senang bukan main, ia membuka pintu ruangannya dengan lebar kemudian menyiapkan kursi untuk Bruno duduki.
"Silahkan duduk," ucapnya antusias. Kemudian ia membuka rantang dengan aneka hidangan. Menu yang pertama kali adalah ceker mercon buatan sang pelayan, ada ayam bakar madu dan terakhir ada mie instan buatannya. Ia pun menjelaskan jika hanya mie instan yang murni dari tangannya, selebihnya buatan dari pelayan yang ada di rumah. "Maaf ya Bruno. Aku akan belajar untuk pintar masak seperti Kak Umay, biar bisa nyenengin suami nanti." "Eh," ucapnya yang menepuk mulutnya. Bruno hanya tersenyum tipis, membuat kedua pipi wanita yang ada di hadapannya merona. Lalu keduanya pun makan dengan lahap, sekali-kali Alena mengajak Bruno untuk mengobrol meski sikap Bruno masih saja sama, jauh dari kata hangat. Wah, seorang pria dan seorang wanita di dalam sebuah ruangan, sedang apa? Tanya Dokter Bagas yang berdiri di ambang pintu sembari menekan pinggang. Alena menelan ludahnya sementara Bruno terus saja makan dengan lahap tanpa mengubris perkataan Dokter Bagas. "Apa dokter tidak melihat, kami tengah makan. Lagi pula, aku membiarkan pintu ruanganku terbuka lebar. Hingga siapapun bisa melihat apa yang kami kerjakan," sahut Alena judes. "Memangnya dokter, yang berduaan dengan suster dan pintunya pun ditutup rapat," lanjutnya sukses membuat Dokter Bagas gelagapan kemudian berlalu begitu saja. Di dalam hati, Bruno memuji sikap tegas Alena barusan. Selesai makan, tak lupa Bruno memuji mie buatan Alena enak, kemudian ia kembali duduk di kursi tunggu di depan ruangan Alena. Hingga jadwal untuk Alena mengecek pasien pun datang, Bruno kembali menemani Alena berkeliling rumah sakit. "Alan, sepertinya aku ingin ke toilet, lanjutkan saja pekerjaanmu. Jika ada bahaya yang mendekat segera hubungi aku," pinta Bruno. Alena mengangguk paham. "Wah dok, enak banget punya pengawal keren dan tampan kayak gitu," ungkap suster Arini. "Hus, ayo lanjutkan pekerjaan kita." Suster Arini mengangguk kemudian mereka meneruskan pekerjaan mereka memeriksa beberapa pasien dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Sementara itu, Bruno pun melakukan tugasnya untuk menyelidiki kecurigaan Celine jika ada yang aneh di Central Hospital. Bruno menelusuri lorong rumah sakit dengan langkah tegap, kedua telinganya ia fungsikan dengan baik untuk mendengar suara-suara sekecil apapun. Namun setelah puas berkeliling, tidak ada kejadian apapun yang terjadi. Semuanya terlihat normal, seperti rumah sakit pada umumnya. Hanya saja saat ia hendak melangkah pergi, ia seperti merasa ada yang mengikutinya. "Apa ada orang?" tanyanya mengedar pandangan ke sekeliling. Ia menyalakan senter kecil yang ia bawa, lalu menerobos masuk ke dalam sebuah ruangan yang rupanya hanyalah ruangan kosong yang sudah dipenuhi oleh benda-benda tidak terpakai dan dipenuhi juga oleh jaring laba-laba. Setelah memastikan tidak ada apapun, Bruno kembali keluar untuk menemui Alena. Alena menghela napas lega, setelah beberapa pasien selesai ia periksa. Namun yang namanya rumah sakit, hal-hal tak terduga selalu saja terjadi. Di saat ia hendak pulang, ada pasien kecel KN yang lagi-lagi harus ia tangani. Mau tidak mau ia harus lembur membantu dokter lainnya. Bruno pun dengan setia menunggu Alena menjalankan tugasnya, tugas Alena baru selesai di jam 11 malam. Itu artinya ia sudah lembur 1 jam dari waktu praktek normalnya. Lagi-lagi ia meminta maaf pada Bruno. "Tidak apa-apa, dulu. Mbak Celine juga mengalami hal yang sama. Mbak Celine seringkali lembur karena ada beberapa pasien yang harus ditangani," ucap Bruno kemudian membuka pintu mobil. Malam ini ia membawa mobil sendiri, ia pun sudah meminta pada Alena sebelumnya agar tidak dijemput oleh sang sopir. Itu semua ia lakukan setelah mendengar penuturan dari Celine,
jika itu benar. Hal buruk bisa saja terjadi, jika Alena pulang bersama sopirnya larut malam begini. Kemudian ia melesatkan mobilnya dengan kecepatan sedang menembus dinginnya malam. Ada yang tidak beres, lirih Bruno. Apa? Sejak tadi mobil itu selalu mengikuti kita, balas Bruno sembari fokus menyetir. Terus gimana dong? Bagaimana kalau mereka akan berbuat jahat? Aduh gimana ini? Mana di depan itu kawasan hijau, kata Alena cemas. Keringat dingin membasahi dahinya, ia masih ingat dengan jelas kejadian beberapa bulan yang lalu. Saat ia hampir diperkaos dan ditolong oleh Umay, kawasan yang memang sepi. Apalagi sudah tengah malam begini. Tenanglah Alan. Aku tidak akan membiarkan hal buruk menimpamu, ucap Bruno terus melesatkan mobilnya dengan kecepatan sedang. Ia penasaran siapa yang mengikutinya, apa mereka dari kaum Omvia atau orang-orang suruhan Dr. Bagas. Mobil yang mengikutinya tersebut melesat kencang kemudian menghadang mobilnya, hingga ia meninjak rem. Klit! Bunyi ban mobilnya. Bruno, ada apa ini? Tanya Alena cemas. Bruno tidak langsung menyahut, ia menatap lurus ke arah depan. Terlihat beberapa orang pria turun dari mobil tersebut dengan membawa balok kayu dan senjata. Bruno, sebaiknya kita pergi. Mereka orang jahat, bagaimana kalau kita terluka? Namun sialnya dari arah belakang juga datang sebuah mobil, beberapa orang pria turun dari mobil tersebut sembari memegang balok kayu. Bruno berdecak kemudian tersenyum menyeringai. Tetaplah di mobil. Kau akan aman di dalam mobil ini, bahkan Pelru pun tidak akan mampu menembus mobil ini, ucap Bruno pada Alena, kemudian ia pun turun dari mobil.